kemudian rekonstruksi dilaksanakan, dipasarkan sampai selesai, sampai setelah terima ke pemerintah. Itu harus dilaksanakan sekarang ini, semuanya tahapan ini ada perizinannya, ada dendanya, dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah tahu langkah-langkah ini, pasti Anda nanti tidak akan salah. Saya seperti itu. Tahap persiapan masih lagi, nanti milih lokasi harus bagaimana, perizinan, ribut. Sampai membebaskan lahan, urut-urutannya seperti apa, ada. Nanti perencanaan kawasan juga seperti ini, lanjut. Dan untuk pembangunan juga ada langkah-langkahnya. Kemudian marketing juga ada langkah-langkahnya. Sampai setelah terima PSU nanti. Seluruh rangkaian ini akan kita berikan selama 2 hari. Jadi kita akan memulai dari mulai lokasi dulu. Lokasi kita ini ada di suatu daerah. Daerah kita ada di suatu kota.